Jejak Kim.TV, menyatukan umat global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga beg ni. Kenapa? Tak percaya? Ha? Tengok-tengok, muka 20 orang peserta adik-adikku ni senyum sampai ke telinga. Maknanya, seronoklah tu. Walaupun syaratnya kena tinggal di Elim selama sebulan. Wow, lamanya. Boleh ke tinggal di asrama Elim ni dengan kawan-kawan yang baru kenal? Alah, biasalah. Tengok lepas ni apa yang jadi. Lagipun apa nak takut? Dekat sini ramai facilitator yang bertugas 24 jam menjaga peserta adik-adikku ni. Relax, relax, cool. Tarik nafas. Tarik nafas. Jangan lapar. Kalau lampu boleh tidur tak? Ni mesti dikit dah dikit dah. Lampu tu ada. Okey. Selamat malam. Okey. Okey, tidur eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca doa tidur ah. Pendek kata, bukan sahaja keselamatan terjamin 100%, makan minum pun lebih daripada duduk di rumah. Cuma takut nanti dah tiba masa nak balik, ada yang nak duduk lagi kat Elim ni je. Kenapa? Tak percaya ke? 3 minggu, babe. Bukan masa yang singkat. Tapi memang seronoklah dalam masa 3 minggu tu. Semasa sesi pendaftaran di Institut Latihan Islam Malaysia ataupun Elim di Bangi, masa tu 29 November. Macam-macam kerenah dan gelagat peserta-peserta adik-adikku ni. Dan memang besarlah harapan ibu bapa mereka. Yelah, sebab apa? Anak mereka baru pertama kali masuk program dari TTV. Tapi apa kata? Jom kita tengok apa dia harapan ibu bapa mereka. Jom kita tengok. Alhamdulillah, syukur. Saya rasa syukur sangatlah kepada Allah. Sebab Allah pilih dia sebenarnya untuk menyertai program ni. Dan saya rasa dia terpilihlah, alhamdulillah. Dan saya berharap sangatlah dia dapat menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya berdasarkan apa yang diatur dalam program ni. Dan moga-moga dia akan jadi orang yang lebih berjaya pada masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Sedih tu tak sedih, tapi saya rasa saya dah bersedia sebab memandangkan dia mempunyai semangat untuk kemari. Ya, akak orang yang pertama yang dapat tahu melalui telefon. Akak semua rasa gembira. Ialah untuk anak-anak lah kan, supaya dia lebih berjaya akan, pada masa akan datang. Dan akan buat apa yang terbaik untuk diri ini. Saya rasa gembiralah sebab memang adik saya ni selalu juga ada ikut pertandingan pidato macam tu. Jadi saya sangat gembiralah, bahkan keluarga-keluarga pun gembira juga. Sangat berbesar hati dapat menerima. Betul-betul bersyukur. Sebab bagi kakak ini adalah pelaburan dunia dan akhirat. Dia boleh bercerita itu yang nampak jelas, kemudian boleh menyanyi juga. Syukur alhamdulillah lah. Rasa kira nikmat dia, kelebihan dia mungkin ke ni. InsyaAllah dia akan berusaha lah sedaya upaya apa yang dia boleh buat. Okay. Bersyukurlah, syukur alhamdulillah sebab berjaya masuk ke pertandingan ini. Dan merasa gembira. Harapan saya buat yang terbaik lah. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Sebab kita bukan nakkan kemenangan, tapi kita nak menimba ilmu di sini. Harapan semoga dia berjaya sehingga peringkat akhir lah. Mak, temanlah Fadil, Mak. Fadil sunyi, Mak. Ada seorang-seorang je kat sini, Mak. Temanlah Fadil, Mak. Temanlah Fadil, Mak.
Ha, macam itulah di antara gelagat peserta adik-adikku ni. Yang menangis tak payah nak cerita. Memang ramai. Terutama sekali peserta perempuan. Maklumlah mereka ni tak pernah berpisah dengan ibu bapa mereka. Tapi ada saya dengar satu cerita ni. Ada peserta adik-adikku ni yang rela dalam paksa. Macam mana tu? Rela dalam paksa? Siapa yang rela? Siapa yang terpaksa ni? Saya pun tak tahulah. Tapi apa kata? Jom kita tengok. Ibu kena balik. Mak pula menangis ni. Kalau kawan ada, okeylah. Alolah, saya bujuk. Okay. Dah, Mama balik ya. Okay. Rupa-rupanya episod yang sedih-sedih tu sekejap je. Mereka ni bila dah jumpa kawan, ha, keluar semua taring. Hilang rasa takut. Timbul pula rasa bangga. Sebab apa tu? Mana taknya? Selama ni mereka tengok Ustaz Farid Abdul Fattah, Ustaz Zamri, Ustazah Asni Mansur, Ustaz Farid Ravi, Dr. Ridwanti dengan Ustaz Zawawi dalam TV je. Tapi yang ni dapat tengok depan-depan biji mata mereka. Mana tak gembira kan? Tapi nak tahulah juga kenapa diorang datang ke rancangan adik-adikku ni waktu malam pula tu? Tak apa. Jom kita tengok. Wah, ramainya orang. Macam kenal lah. Kejap-kejap, nak ingat. Uncle Farid ni buat apa kat sini? Pengetua ataupun rohis rancangan realiti terbaru kita hari ini, adik-adikku, Encik Farihin Abdul Fattah untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan dengan segala hormatnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ialah tugas kita sebagai orang yang bertanggungjawab bersama-sama menggemling tenaga untuk mendidik anak-anak ini supaya anak-anak ini akan jadi satu pohon yang indah dan cantik, insya-Allah. Faham-fahamlah ya. Habis apa kaitan pula Ustaz Farid, Ustaz Zambi, Dr. Ridwanti, Ustazah Asni dengan adik-adikku? Ustaz Farid Rabi Abdullah yang sangat terkenal juga. Kita peristikan Ustaz Farid, salah seorang mentor kita. Kenal pada Maya. Kita ada Ustaz Zamri. Ustaz Zamri. Biasa Ustaz Zamri tak perlu diperkenalkan lagi lanjut. Terkenal sangat. Dan Ustazah Asni kita. Seorang murabi lagi. InsyaAllah. Murabi tu samalah dengan pembimbing. Tapi... Ustaz Zawawi mana? Dan Ustaz Zawawi tidak hadir malam ni ya. Dia di Terengganu, insyaAllah. Dia sedang buat kerja-kerja dakwah dia di Terengganu. Janji esok Ustaz datang tau. Kerana ibu bapa dah pun menyerahkan peserta adik-adikku ni kepada murabi mereka yang dilakukan secara simbolik oleh Encik Yasin, iaitu bapa kepada Muhammad An-Na'i. Dan setelah diundi, inilah peserta adik-adikku dan murabi mereka. Ya, dan awal-awal kalam saya katakan, insyaAllah fikir sebagai seorang juara. Mereka ini akan menjadi da'i-da'i yang akan mewarisi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Saya akan pastikan mereka mendapat didikan yang sewajarnya menjadi duta-duta kecil para da'i. Ada sesuatu yang dapat diberikan daripada adik-adik ini yang bagi manfaat untuk umat di luar itu. Dah kenal tu, mesti ada nak cakap sikit kan? Silakanlah. Baik, Kuala Apilah. Pergi dekat pasar. Dengan izin Allah, kami akan gegar.